itu si Lola dari kemarin belum balik-balik. Lu sebenarnya ngeliat enggak sih? Kemarin mah dia ke rumah. Ada cuma nganterin besek, kirain udah balik. Belum balik. Keren ya, malam ini sepi, nama gelap banget. Iseng. Tahu lu. Jadi apa, Boy? Perasaan gua kok pasang yang enak sih, yang pentok. Enak apaan sih maksudnya? Tahu lu, benar-benar perasaan ya. Eh, bentar, kita. Mana sih? Tuh, dia kok terlihat? Mana? Gitu ya Allah, coba dah deketin. Ayo. Penasaran. Tuh. Apa tuh? Mana sih, Tok? Itu. Astagfirullahaladzim, mayat, Tok. Mana, Tok? Mayat. Ini. Mayat kecil tadi ya, Tok. Jangan-jangan si Lola. Oh, si Lola anak Maipa. Iya. Astagfirullahaladzim. Yang depan rumah itu. Coba. Lu panggilin Maipa aja ke rumah sana. Ah, udah gue mau lihat dia dulu. Jangan. Lu bilangin Maipa. Bilangin dia sama Maipa. Oke, bilangin, siap. Bilangin temenin Bapak Lola. Iya. Oke. Udah duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Tok. Iya, Mak. Kenapa, Bang? Kok ngos-ngosan? Ada apa? Itu si Lola. Kenapa si Lola? Kenapa dia? Si Lola meninggal, Mak. Iya, serius, Ma. Tadi saya sama yang lain lagi patroli, nemuin jasadnya ada di pinggir sawah. Yang benar. Iya, serius. Ngapain sih saya bohong? Terus sekarang di mana jasad Lola? No, masih ada di pinggir sawah. Bang, bisa antar kita ke sana gak? Bisa, Neng. Ayo, kalau mau, Ma. Ma, tunggu sini dulu ya. Kita ngeliat si jasadnya si Lola dulu, benar atau bukan. Iya, Neng. Ma, diam-diam sini aja ya. Iya. Ayo, Bang. Ayo. Lola, lu ngapa pergi secepat ini? Lola, lu ngapa pergi secepat ini? Lu sedih boleh, cuman kagak nyender di pundak gua juga kali. Lebay lu. Parah. Abang, ayo minta tolong ya. Tolong angkatin jasad Lola ke rumah Maipah. Siap, Neng. Assalamualaikum, Nis. Ternyata ini benar jasadnya si Lola. Iya, benar. Lu sekarang di mana? Udah, lu gak usah kemari. Udah, lu urus aja pemakamannya si Lola. Nah, gua minta tolong lu bilangin ke engkongnya si Lola ya. Yaudah, assalamualaikum. Bosat, kemana aja baru kelihatan? Kemarin saya kerja, Bosat. Mau ada mau panjang aja dulu ya. Kalau dilakukan, kalau berlebihan, utang berutang.
sejak kematian si Lola. Iya juga sih. Biasanya kita keliling rame, banyak warga, banyak ngasih jaburan buat kita keliling. Barusan sepi banget. Iya, kenapa bisa gitu ya? Iya, gue bingung nih. Kasihan banget si Lola itu ya. Seandainya kita ketemu sama pembunuhnya nih, wah enggak main-main, kita langsung kita bawa aja udah. Iya, karena kasihan sama Ipe, anak satu-satunya yang paling cantik gitu. Iya, masih cakep, anak tersayang lagi ya. Iya, kamu kali apa lu? Serius gua? Mau mana? Ya Allah, ngapain gua bohong sih? Daripada di sini baik kagak jelas ya, makanan yang kagak ada, mungkin kita keliling baik. Oh, ayo dah. Ih, keliling gua. Makanan ya? Iya, ini makanan mulu. Tahu bayi lu kalau gue lagi lapar. Tolong. Tolong gua. Jangan pergi baik. Gua ada yang megangin. Hei, tolong. Ya gilah, malah gua ditinggal lagi. Siapa yang megangin gua ini? Gue ngangkut lagi, kirain gua ada yang megangin. Apaan? Perasaan ada yang kurang. Apaan sih? Tadi gue mikir dulu bentar. Ya udah, gue tungguin sampai besok. Ayo. Oh iya. Apaan? Tila mana Tila? Nah, iya ya. Itu bocah kemana? Aduh. Ya. Oh tidur. Tidur dia di tengah-tengah jalan. Enak bener. Bisa-bisaan yuk. Udah samperin. Ayo samperin dah. Lah. Gile, bangun. Dah. Lu kenapa? Tadi gua niat si almarhum si Lola. Ah, yang bener lu, serius? Iya, elah. Udah bangunin gua. Ayo dah, bangun aja. Aduh. Tadi lu kenapa itu bisa-bisaan tidur tengah jalan? Tahu? Kau punya kasur aja lu di rumah. Siapa yang tiduran? Tadi gua ngeliat habis si Lola. Hah? Beneran? Gak bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, bosan. Ini ngomong-ngomong kayaknya serius banget. Lihat apaan sih? Tadi saya ngeliat habis si Lola, Pak Ustadz. Di mana? Tuh, di situ jalan. Ya udah, sekarang kalau misalnya kondisinya kalau lagi kurang kondusif, ya kan, takutnya terjadi apa-apa, malam ini istirahat aja dulu di rumah. Ya, iya, Pak Ustadz. Ya udah, kalau misalnya mau pulang-pulang aja. Yaudah, balik ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
tolongnya, Bang. Saya mau. Kenapa Anda masuk ke dalam tubuh wanita ini? Gue tau dah, gak pandai-pandaikan lagi sih. Mana tuh bocah ya? Tau dah, ngeliat juga sih. Bantu gue nyari yuk. Yaudah ya. Itu apa ke Baron ya? Iya. Ayo, Pak RT, kita samperin yuk. Ayo, berhenti. Lah, ada apa nih nih? Kok ada Pak RT juga? Ngomong-ngomong, ada lu kemana? Lah, saya juga gak tahu teh. Pergi apa kemana? Lah, kita juga lagi nyari ini nih. Bang, aku aja bang, kalau lu tahu bang. Jangan ngumpet-ngumpetin dah. Bener bang, saya juga lagi nyariin bang. Dan mentang-mentang itu saudara lu ngumpet-ngumpetin. Enggak ada sih ngumpet-ngumpetin. Beneran. Serius? Iya, dia pergi dari rumah bang. Bener, jangan bohong. Bener bang, dia pergi. Saya juga lagi nyariin ini nih. Udah ya bawa aja. Ayo bawa. Tangkap aja. Tangkap aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ketua RT dan mewakili pihak keluarga dari almarhumah Lora. Dan saya juga membawa pihak keluarga dari Baron untuk menanyakan keberadaan Baron di mana. Sebelumnya saya minta maaf RT. Sudah beberapa hari Baron ini tidak pulang ke rumah. Saya juga lagi mencari keberadaan Baron sekarang ada di mana. Begitu RT. Jangan ngumpetin si Baron dong. Biasa aja bang, gak pake emosi. Bukannya begitu bang, kasihan keluarganya si Loma. Ya tak, cuman gak pake emosi. Ya sudah. Kalau begini terus masalah kagak pernah selesai nih. Dulu Pak RT, sebelumnya saya minta maaf nih. Sebenarnya ini ada permasalahan apa? Kemarin, almarhumah Lola telah memasuki tubuh temannya yang bernama Anissa bahwa dia telah dibunuh oleh Baron. Hah? Serius Pak RT? Serius, ini saksinya bertiga? Iya betul. Emang betul bang. Yaudah, saya sebagai pihak keluarga dari Baron, kita cari bareng-bareng. Gimana? Setuju? Setuju. Gimana? Siap? Siap. Ngomong-ngomong, Ma, ya, saya pamit dulu mau mencari Baron dan kakaknya supaya ketemu dan minta doanya, ya. Assalamualaikum. Salam. Ma, pamit ya, Ma. Assalamualaikum. Salam. Thank you.
Baron. Di mana Baron? Kenapa kamu sibuk cari Baron? Saya masih punya dendam sama Baron. Ya udah, urusan Baron biarin kita yang mencari. Sekarang Anda pulang aja ke alam Anda, biar tenang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang berhubung udah malam, gimana kalau besok kita cari Baron lagi? Siap, siap, siap. Udah, kita pulang. Today.